bersua kembali. Ketua-ketua negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC memperbaharui komitmen memperjuang hak rakyat Palestin di tempat paling suci bagi umat Islam. Ya, berucap merasmikan sidang kemuncak OIC ke-14 di Mekah Al-Mukarramah, Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud menegaskan isu Palestin kekal menjadi fokus utama negara-negara anggota sehinggalah pembinaan penempatan haram Israel di wilayah berkenaan dihentikan sama sekali. Dan perkara tersebut turut termaktub dalam deklarasi Mekah yang dikeluarkan pemimpin-pemimpin OIC pada akhir sidang awal pagi tadi. Hani Muhili melaporkan. Komitmen dan ketegasan Raja Salman disokong Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak OIC kali ini. Beliau menegaskan pendirian Malaysia mengenai hak Palestin adalah jelas. Begitu juga dalam isu masyarakat Rohingya serta penindasan umat Islam di Selatan Thai dan Selatan Filipina. Tegas Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Malaysia akan meneruskan kedudukan berprinsip dalam menyokong perjuangan saudara Islam di seluruh dunia. Justru Kuala Lumpur mahu usaha berterusan OIC untuk menggalakkan dan mengekalkan keamanan dipandang serius bagi merangsang perkembangan positif dunia Islam. Setiausaha Agung OIC Yusof Al-Uthaymin menyokong pandangan terbabit. Beliau turut menegaskan bahawa hak bersejarah Palestin dan penyelesaian dua negara perlu diperjuang habis-habisan. Bagi Malaysia, tema sidang kemuncak Mekah bergandingan untuk masa depan adalah bertepatan. Ini kerana ia menggariskan kepentingan perpaduan antara ummah dan negara-negara Islam dalam OIC bagi menyelesaikan dan mengatasi masalah yang timbul daripada pelbagai cabaran masa kini. Turut menjadi fokus adalah isu Islamofobia serta memerangi ekstremisme dan keganasan. We condemn all types of discrimination on the basis of belief, race, ethnicity. We call for greater dialogue and cooperation among people in order to fight discrimination and hatred. We reject all types of sectarianism. We call for greater cooperation between Muslims. There is a great responsibility for all media, especially on social media, to ensure that we achieve our Muslim goals and to move away from any strife or sectarian conflict between Muslims. Sidang kemuncak yang dianjurkan oleh Arab Saudi itu juga mengutuk pemindahan kedutaan Amerika Syarikat dan Guatemala ke Baitul Maqdis. Raja Salman mendesak semua anggota OIC memboikot negara-negara yang membuka kedutaan atau pejabat diplomatik di bandar itu. Keputusan konkret perlu dihasilkan bagi membantu menyelesaikan krisis semasa. Namun setiap yang termeterai menerusi deklarasi Mekah harus diterjemah dalam bentuk tindakan agar ia tidak menjadi sekadar omong kosong. Deklarasi Mekah yang dikeluarkan pada pukul 3.30 minit pagi waktu tempatan antara lain menggariskan sokongan pemimpin agar OIC mencapai setiap matlamat yang ditetapkan oleh piagamnya melalui gerak kerja bersama. OIC berhasrat membina kapasiti dan undang-undang dalam semua bidang di negara-negara Islam bagi memastikan matlamat pembangunan 57 buah negara anggota OIC dapat direalisasi. Dengan dibayangi konflik mutakhir Asia Barat yang menyaksikan Arab Saudi dan sekutunya bertelagah secara terbuka dengan Iran, deklarasi mengandungi 20 perkara tersebut tidak menyebut nama Iran dalam kenyataan akhirnya tetapi mengutuk serangan pengganas terhadap Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu UAE. OIC mendesak komuniti antarabangsa mengambil tanggungjawab untuk memastikan wujud keamanan dan keselamatan di Asia Barat. Hani Muhili, Mekah Al-Mukarramah, RTM.